Hello, assalamualaikum guys. Untuk video kali ni saya sebenarnya merancang untuk pergi ke Kelantan, Kota Baru. Kelantan di Kota Baru. Okey, jadi di Kelantan tu sebenarnya saya dan dua orang rakan lagi kalau dia jadilah nak pergi ke Kota Baru, sebabnya ada kerja sikit saya nak settle berkaitan dengan study saya lah. Cuma ini malam ni saya cuma akan sahaja-sahaja je, cuma untuk persiapan saya lah, dan tak banyak pun rasanya nak bawa baju sebab pergi pun dalam 2 hari je mungkin. Jadi apa-apa pun stay tune guys, tengok video ni sampai habis. Kita jumpa pagi esok, okey? Terbaik. So yeah gang, selamat pagi semua. Okay, hari ni maknanya saya nak bergerak ke Kelantan lah. Tapi sebelum tu, sebelum tu guys, kita ambil dulu betik ni. Kita buat makan. Jadi ni betik agak nak masuk dah ni. Jadi kita ambil dulu dan kita peram dia. Okay guys. When it hits you, yes, yes, yes. Yes, you shine. When it hits you, yes, yes, yes. When it hits you, yes, yes, yes. Yes, you shine. When it hits you, yes, indeed, yes, indeed, yes, you holler, yes, yes, indeed. Tu gang. Jadi sekarang ni saya nak bergerak lah pergi ke Kota Baru. Jadi sebelum tu saya kena pergi ambil lah dulu kawan-kawan saya untuk pergi bersama-sama dengan saya lah ke Kota Baru tu. Jadi insyaAllah lah kalau ada apa-apa benda yang menarik yang boleh saya tunjukkan kepada anda semua, insyaAllah saya akan masukkan dalam video saya pada kali ni, okay? Jadi jangan ke mana-mana, saya harap anda semua boleh tonton sampai habis. Jadi sama-sama kita menyaksikan journey to the Kelantan. So guys, saya sebenarnya dalam perjalanan nak pergi ambil kawan saya yang pertama. Nanti kejap lagi sampai aku rumah dia sebab dah jauh dah daripada rumah dia ni. Okay, kita tengok lah nanti kena keadaan dia. Bangun dah lagi lah dia ni. Bangun dah rasa ni.
pukul 10 lebih ni. Okey, sekarang ni saya telah sampai ke rumah kawan saya. Jadi saya sedang menunggu dia untuk sampai ke dalam ni lah. Nanti saya tunjukkan anda semua. Okey. Hai, nak tu lagi ke? Oh, dah. Oi, dia dah sikit. Oi, dia dah sikit. Oi, dia dah sikit. Oi, oi. Lalu depan belakang. Tak sabar. Oi. Lalu depan belakang. Okay. Baru awal mari kan, pada belakang. Ni perkenalkan ni kawan saya, nama dia Waki. Oh, okay. Bila kan? Kenalkan kawan saya Waki. Let's go. Begini-gini. Okay. Okay. Inilah dia, orang paling agak. Kenapa Yogi? Air. Air, kenapa Yogi? Milu. Bola kalu. Bola kalu lah. Bobo tu apa? Ya, yeah, dia duduk sini. Duduk barang mu tu. Okay. Rehat ni kenapa? Ambil je? Banyak lah, RM10,000. Kenapa lah Yogi mabuk tu? Banyak. Oh, kita beli tu. Bak tu. Nak pergi kau lama tu. Ni semua. Mana boleh zoom ni. Yeah. Fikir ni. Boleh zoom ni. Beli tu. Tu mana yang lama kat tu? Nak pergi seminggu ke? Jok, lepas lah ni. Banyak lah eh, bawa eh. Jok, tak pandai lepas aku lah. Okay. Alright. Jom sambung perjalanan kita. Kecang tu banyak view. Okay, ni Pizza Hut. Kecang kepulah dah ada Pizza Hut. Nak tengok lagi ni. Ni saya borong. Oh, aduh. Situasi yang agak jam di sini. Minyak bola ni situasi ni. Ada yang kelam kabut di hadapan tu. Dayak sudah tidak kisah dengan COVID. No, dia betul kena tunjuklah nak masuk tak bandar. Tak. Ni cakap. Hei, kena tunjuklah ke okay, nak masuk bandar Kelantan kena tunjuk atau tak? Ha, oh, jap. Cakap nak tunggu tunjuk. Kata ni kalau mu nak. Ha, ni baru. Sekarang kita nak memasuki sempadan negeri Kelantan Darun Naim. Mari kita saksikan detik sejarah ini. Welcome to Jumlah kehadiran penonton pada hari ini adalah mana dia nak buat atas tu? Beres. Terima kasih bosku. Sabar dan hati. Kita jumpa lagi Tengganu. Tak ada cakap dah pelantik tu. Kawin mana ni? Set demo. Demo mana lelaki? Kawin pakai maksa. Okay guys, jadi sekarang ni kita telah memasuki kawasan Kelantan, iaitu di
Pasir Putih. Pasir Putih tak? Ya? Ha, jadi sekarang ni kita memasuki di pada Terengganu Kelantan di Pasir Putih. Kita menuju ke Kota Baru mungkin dalam pukul 3 lah akan sampai di Kota Baru. Dan sekarang ni kita nak berhenti lihat dulu lah sebenarnya apa semua. Lepas tu kita sambung mula, ok? Bye-bye. Hello, assalamualaikum guys. Jadi sekarang ni kita nak berhenti makan kejap. Kita makan mana ni? Kedai ni, kedai goreng pisang yu pare tu. Apa tu? Jadi jom lah kita keluar dulu.